dan kita akan mencoba melihat situasi di luar ruang sidang. Ya, nampaknya masih belum ada perubahan. Kita lihat sejumlah personil polisi juga masih berjaga ketat di sana. Ya, kita lihat sekarang kembali ke dalam ruang sidang. Kita lihat majelis hakim saat ini juga sudah berada di tempatnya dan nampaknya sidang akan segera dimulai. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dihadirkan terdakwa. Saudara terdakwa, sehat hari ini? Kita lanjutkan pemeriksaan perkara saudara ya. Sebelum kami melanjutkan, kemarin belum kami lihat ya, surat kuasa dan lampirannya, apa sudah diregistrasi? Saudara, surat kuasa, sudah ada di sini ya. Saudara tim penasihat hukum sudah dilampirkan semua ini? Belum semua? Ya. Oh ya, ini ada checklistnya. Yang belum ya. Berita acara sumpah ini Dr. Tommy Sihotang. Ya nanti ya. Disiapkan Andreas Nahot Silitonga. Darwin Aritonang, Diaron Lubis, Rian Ernest Tanujaya, ini dua-duanya nggak ada nih, kartu avokat dan berita acara sumpahnya. Andreas Nayoan, Aditya Sembada, Lambok Silalahi, sudah semua yang belum coba lihat ini. Diajukan ini. Saudara Tommy Sihotang ini. Saudara jaksa silakan. Kartu Pradi ya, sumpahnya tahun berapa saudara? 97 ya. Iya, ini sudah dilampirkan belum? Ya sudah dilihat ya. Andreas Nayon, ha? Selesai. Ini fotokopi bisa dilampirkan semua ya. Ya, lampirkan sini ya. Saudara aslinya mana?
Oh ya. Yang dicoretnya Teguh Samudra gimana? Clear ya? Silakan.